Sudarlun pangkalan pendaratan ikan kuala pesisir Nagan Raya hingga kini belum berfungsi. Selama ini PPI itu pun dipakai sebagai tempat jemur udang sabu oleh warga sekitar. Beberapa warga mengaku bangunan pagar dan bangunan di dalam sudah lama rampung, namun belum ada tanda-tanda akan difungsikan. Dari Sukamakmu, Rizwan, serambi on TV.